Hello, Earth lovers! We're back only on BX Modification Journal Black Experience.com, and now we're still in modification cave racer Suzuki GX X750 Police by Hantu Laut. Well, guys, kita sudah masuki di tahap ketiga nih. Seperti apa kira-kira tahap ketiga yang akan dilakukan oleh Doni Sang Builder dari Hantu Laut? So keep staying only on BX Modification Journal Black Experience.com. Untuk di episode ketiga kali ini tentunya kita akan lihat proses pembentukan body. Nah, untuk pembentukan bodinya sendiri akan menggunakan model yang sesuai untuk kerangka itu sendiri. Seperti salah satunya adalah tangki. Nah, tentunya Doni Sang Builder juga harus memoles agar bodinya juga lebih ciamik atau eksotik. So guys, kita akan lihat nih seperti apa perkembangannya, karena Doni juga harus segera menyelesaikan modifikasi ini karena motor ini juga akan mengikuti ajang kontes kemerdekaan Republik Indonesia. So guys, keep staying only on BX Modification Journal BlacksExperience.com. Well, seperti biasa kita harus ngobrol dong dengan sang builder dari Hantu Laut yang ada di sini. Tentunya sudah ada Doni. Doni, gimana nih? Kita sudah sampai di minggu ketiga. Apa saja yang akan dikerjakan di minggu ketiga kali ini? Untuk tahap minggu ketiga ini pengelasan, ya maaf, pengelasan bikin custom body tangkinya, rangkanya mau dibikin dual shock, aslinya kan di mono shock. Itu aja yang harus disiapin. Nah, untuk beberapa part sendiri yang harus dipreparekan apa aja? Part yang dipreparekan buat ngemal shock belakang, kan dia aftermarket dari motor copotan dan motor lain. Kalau tangki ngepasin buat posisi rangka belakang juga. Oke, untuk target di minggu ketiga sebenarnya untuk penyelesaian body itu butuh kurun waktu berapa lama sih? Semingguan. Seminggu cukup untuk ngerjain full body ya? Sudah termasuk ngecat. Oke, sudah termasuk ngecat. Bocoran dong untuk minggu keempat apa aja sih untuk proses finishing yang akan kita kerjakan? Perakitan. Oke guys, kita tunggu sampai minggu depan di episode keempat tentunya untuk proses perakitannya until finishing. Thank you banget Doni. So guys, keep staying only on BX Modification Journal BlacksExperience.com. Wow guys, detik-detik berlalu, menit pun terlewati, dan waktu sudah menunggu Doni and tim dari Hantu Laut untuk menyelesaikan proses modifikasi di kali ini. Nah, kira-kira seperti apa ya aksi dan juga keriuhan mereka? Well guys, this is Doni and team action. Pasangan kaki-kaki dan juga body sudah terpasang. And for the next step, we'll just make sure the original component dan juga parts yang sudah dipasang oleh Doni akan terpasang dengan baik. Dan seperti apa episode keempat berikutnya, kira-kira bagaimana aktivitas dan juga kehektikan Doni and team dari Hantu Laut? Well guys, keep calm. You still have to wait me until next week, because I'll be back here. Okay guys, I'm sure of us to have to sign out. Thank you for watching me only on BX Modification Journal BlacksExperience.com.